Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ade Tanti. Video kali ini kita berkunjung ke situs Gunung Padang di Cianjur. Yang katanya Gunung Padang ini merupakan situs megalitikum tertua di dunia. Nah, situs megalitikum itu apa sih? Situs megalitikum adalah tempat yang merupakan peninggalan dari zaman batu besar. Jangan langsung lurus ya, kita belok ke kiri dulu, kita akan membeli tiketnya. Nah, kita beli tiket dulu ya. Orangnya Rp10.000. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan ke atas menaiki anak tangga yang banyaknya 173 tangga. Sebelum menaiki tangga, kita pastikan ya kita membawa minuman karena di atas sana tidak ada pedagang, atau kita bisa mengambil air minum dari sumur ini. Ketika akan menaiki tangga, kita akan menemukan sebuah sumur yang airnya bisa kita minum karena sudah disterilkan. Nah, di sini juga teman-teman akan melihat ada dua tangga menuju ke atas. Teman-teman bisa pilih nih tangga kiri atau kanan. Perbedaannya apa sih tangga kiri atau kanan? Jika melalui tangga kiri, teman-teman akan lebih cepat sampai karena jalannya lurus naik ke atas tapi agak curam. Ini curam sekali ya tangganya, harus super hati-hati. Selain itu, tangga ini asli dibuat oleh orang-orang terdahulu sehingga tangganya pun terbuat dari batu. Sedangkan jika melalui tangga yang kanan, ini tangga yang saya lalui ini tidak terlalu naik dan curam, tetapi sedikit lebih jauh. Dan jangan lupa untuk tidak membuang sampah sembarangan karena di sepanjang tangga ini pun sudah disediakan tempat pembuangan sampah. Nah, sepanjang tangga sudah dibatasi dengan pagar besi pembatas. Selain itu, untuk keamanan juga kita bisa berpegangan ketika naik atau turun jika merasa sangat kelelahan, sehingga lebih safety ya. Dan selama menuju ke atas, teman-teman akan ada beberapa gazebo atau tempat istirahat juga dan papan informasi seputar situs Gunung Padang ini. Di sepanjang perjalanan ini, kami sangat menikmati perjalanan ini karena udaranya yang sejuk, banyak berbagai macam pohon dan kicauan burung. Oh iya, kami kurang tahu sih jarak pembelian tiket atau area parkir ke atas. Akan tetapi untuk sampai ke atas kami membutuhkan waktu sekitar 20 menitan. Itu pun sudah dengan kami istirahat sebentar, kemudian minum-minum dulu karena lumayan capek. Oke, kita hampir sampai ya. Sudah terlihat kan bebatuan punden berundaknya. Kami sangat excited sekali untuk sampai ke atas. Nah, di akhir tangga atas ini agak curam, teman-teman harus super hati-hati. Ini tangganya dari batu, jadi sama seperti tangga yang tadi di sebelah jalur kiri, yaitu tangga lama. Oke, kita sudah sampai di situs Gunung Padang ini. Jadi, situs Gunung Padang ini merupakan cagar budaya berupa punden berundak yang ukurannya paling besar di Indonesia dan memiliki 5 undakan atau teras. Jadi bayangin ya, ini semua batu-batu sebanyak ini dengan berbagai ukuran dan bentuk yang sama panjang tersusun dalam suatu tempat yang berundak. Gak kebayang sih zaman dulu direkatkannya pakai apa, karena potongan batu panjang ini terbentuk bukan alami tapi buatan. Nah, kemudian fungsi dari situs ini dahulunya adalah tempat masyarakat bermukim ya di sana sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Jadi ini tuh menggambarkan peradaban dan teknologi tertinggi. Nah, berikut fakta dan misteri Gunung Padang yang mengguncang dunia. Yang pertama, Gunung Padang ini 10 kali lebih besar dari Candi Borobudur bahkan se-Asia Tenggara.
Yang kedua, situs Gunung Padang ini merupakan situs peradaban manusia tertua di bumi dengan usia mencapai 2.500 tahun sebelum Masehi. Kemudian, riset Gunung Padang ditawar 12 triliun karena kemungkinan di dalamnya terdapat harta karun yang diperkirakan ada bangunan super besar di dalamnya yang terkubur di permukaan gunung ini. Jadi di dalamnya itu ada semacam ruang kosong yang misterius. Kemudian selanjutnya, situs Gunung Padang ini sangat mencuri perhatian ilmuwan terutama arkeolog dunia. Bahkan banyak yang datang ya peneliti untuk meneliti situs ini. Di tahun 2011 sempat menggemparkan dunia. Bahkan banyak diberitakan di TV-TV luar yang katanya bisa merubah riset peradaban dunia yang bermula di Mesir menjadi di Indonesia. Karena struktur Gunung Padang ini menurut peneliti lebih tua dari piramida di Mesir. Katanya ukurannya 5 kali lebih besar dari piramida di Mesir. Akan tetapi tenggelam akibat gempa dahsyat di Indonesia. Jadi Gunung Padang ini bukan gunung alami, melainkan ini dibuat oleh manusia ya. Gunung buatan yang berupa punden berundak yang mirip dengan piramida. Namun karena terlalu lama, tumbuhan menutupinya sehingga menjadi sebuah gunung. Dan penelitian terpaksa dihentikan pada zaman Presiden SBY sejak tahun 2014. Oke, sampai di sini videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.